Informasi selanjutnya, Saudara. Polisi menetapkan dua tersangka pelaku perusakan di acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menangkap 5 orang terkait kasus perusakan dan pembubaran yang memiliki peran masing-masing. 2 orang ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti melakukan penganiayaan kepada security hotel dan melakukan pengerusakan di acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif perusakan, penganiayaan, dan pembubaran diskusi ini. Polisi juga akan melakukan investigasi internal para petugas yang bertugas saat aksi terjadi. Kami perlu menyampaikan rilis yang terkait dengan insiden yang terjadi kemarin. Kemudian perusakan pencabutan. Dari hasil pendalaman, bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan, kemudian dari record CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial, kami berhasil mengamankan 5 orang yang terindikasi sebagai pelaku. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok massa ini. Kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.